Tipe-tipe orang mudik part 2. Mudik bersama keluarga. Yuk, hari ini kita mudik ke rumah nenek. Yeay, mudik, 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 yeay. Barangnya udah semua? Udah, Pak. Itu bajuku, itu baju anak-anak, sama itu baju kamu. Oke. Oh, iya. Banyak juga ya. Iya. Ayo, kita berangkat. Yuk. Loh, ini kopernya? Kamu yang bawa. Aduh. Itu bisnya. Ayo ke sana. Oke. Oh, tolongin dong. Berat nih. Aduh. Tipe ragu-ragu. Mudik. Tahun lalu udah nggak mudik, sekarang mudik. Oke. Tunggu. Kalau aku mudik, pasti. Minta THR. Aku juga, Om. Arik, tumben kamu pulang. Kerja di mana kamu? Iya, kamu kerja di mana, Ri? Anak tante kerja di sana loh. Gajinya 5 juta per bulan. Kamu belum punya calon ya? Kasian tuh bapak sama ibumu. Dia pengen cucu. Si Unden aja udah punya anak 2. Kalau gitu, aku gak jadi mudik. Aku belum siap. Tipe narsis. Hari ini aku mau mudik. Upload story dulu. Guys, jadi hari ini aku mau mudik. Ini barang bawaanku, guys. Let's go, aku mau berangkat mudik dulu. Yuhu, aku udah keluar dari pintu. Guys, aku udah di gang nih, mau naik kereta api. Guys, aku udah di stasiun kereta api nih. Kereta apinya mana ya? Kita tungguin dulu. Oke. A few moments later. Nah, itu dia kereta apinya. Udah dateng. Jadi, aku mau naik kereta api yang itu, guys. Itu loh, itu. Kelihatan nggak? Iya, yang itu. Oke, guys, aku mau berangkat dulu ya. Jangan lupa like. Nanti dalam kereta api aku update lagi. Dadah. Oh no. Lo. Kok aku ditinggal? Guys, aku ditinggal sama kereta apinya. Tipe banyak kerjaan. Aku udah siap, saatnya mudik. Ini buat bocil-bocil di kampung. Bu, udah siap belum? Loh, bapak mau kemana? Lah, nanya lagi. Kita kan mau mudik. Bapak kok ikut mudik? Kalau bapak ikut mudik, itu nanti kambing-kambing siapa yang jagain? Hah? Tahun lalu kau udah nggak mudik, bapak. Nah, ini uang THR-nya biar aku aja yang ngasih ke anak-anak di kampung. Bapak jaga rumah ya. Jangan lupa kambing-kambing dikasih makan. Ibu berangkat dulu ya. Ayo, nak. Ditinggal sendirian.
Nggak ikut mudik deh. Ditinggal bus. Mudik, mudik, mudik. Duduk di mana ya? Hah, sini aja. Akhirnya bisa mudik. 1 hour later. Wah, udah sampai di rest area. Istirahat dulu. Oke. Wah, coba makan dulu. Aku mau pesan mie goreng. Oke. Busnya mana ya? Kayaknya udah mau berangkat. Aduh, duh, kebelet nih. Lega. Loh, busnya mana? Jangan-jangan aku ditinggal. Tipe beruntung. Ntar lagi nyampe kampung. Wah, udah sampai nih. Mak, anakmu pulang. Anakku pulang. Ini mak, aku bawa oleh-oleh buat mak. Ini kue-kuean, enak tahu. Wah, mak dibawain kue. Ayo masak anakku. Oke. Mak, aku balik ke kota dulu ya. Ya udah, itu jangan lupa dibawa. Makasih banget loh mak, udah dikasih itu. Enggak apa-apa. Harusnya mak gak usah repot-repot. Aku balik dulu ya. Iya. Aduh, udah kurang 5 kilo sama sayur-sayuran.